بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهدا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alladina atainahumul kitaba yatlunaku tilawati. Puji syukur kita panjatkan zat ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat lahir sehat batin Sehingga Alhamdulillah pada saat ini di malam Sabtu kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala menekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah-nambah amal kebaikan kita untuk bekal kelak jaga yaumil akhir amin ya robbal alamin Salawat serta salam semoga terculah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, para tabiin-tabiin juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan disalahnya jana sampai akhir zaman. Alhamdulillah gimana kabarnya sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu ya berkah selalu ya. dilimpahkan oleh Allah rezekinya terus ya barokah bertambah dan bertambah ya baik rezekinya kesehatannya ya keluarga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Termasuk kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang selalu ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang terbaik ya mendapatkan surga juga yang terbaik ya jihadun fi untuk kecihad melawan uh, nafsu kita ya <tuh> alhamdulillah sudah menginjak di surat al-lahab ya ayat ketiga sekarang kalau nggak salah ya, ya ayat ketiga kita diawali dengan ayat yang pertama dulu sampai ayat kedua nanti dilanjut dan dibasti di ayat yang ketiga A'udzubillahi <tik> <tik> rajim. ya <tik> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم <applause> تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب (ما أغنى عنه ماله وما كسب) ما أغنى عنه ماله وما كسب Ayat 1 sampai 2 yang pekan kemarin sudah disampaikan dan sudah ditalaki lanjut di ayat yang ke ketiga <tuh> mengingatkan mereview yang pekan kemarin di surat Al-Hab ya dari setiap ayat itu ada kol-kolah ya Nah, kol yang di ayat yang pertama beda dengan ayat yang ke satu, kedua, ketiga dan keempat sampai kelima, ya. Bedanya di atas ba itu ada tasdid, nah, itu ya. Ia di ada tasdidnya. Jadi harus ada penekanan, ya. Yang umum mungkin disamakan dengan kolkolah kolkolah yang disebut kolkolah kubro gitu semuanya gitu ya gitu jadi tab ya da bilhamu wa tab ma agna anhu maluhu wa gitu itu dulu mah ya dulu zaman Siti Nurbaya gitu. tapi dah sekarang mah alhamdulillah mungkin ya karena mungkin sering dengar-dengar ya yang di Indonesia itu yang paling top adalah Mi Sari Rashid nah itu kan Pak Rasid ya Rasidan, ya. <laughs> ya itu <laughs> ya Rasidan, itu yang sering dengar gitu, kayaknya umum gitu, secara secara observasi me lebih me mengambil dari merota itu nisair asid banyak kan ada yang lain juga sih banyak secara observasi gitu kan hasil riset itu ya jangan karena mungkin tidak terlalu gurung gusuhnya tidak terlalu cepat gitu kan tidak terlalu lambat juga ya kalau sudahis kan agak agak cepat gitu kan itu kan nah, jadi jadi e, kol pun sudah mulai kan masuk-masuk-masuk gitu kan jadi eh, sugdo dan kubronya itu ya jadi ya karena kan tidak soal di, di itu tidak ada sugdo dan kubro kolkolah aja itu di kita ada istilah sugro dan kubro gitu kan adalah kol eh, besar atau kol kecil setelah pantulannya. <tuh> nah di ayat yang satu karena ada tasdid maka ya wa tab nah tab taik dulu tab nah, karena jelas kan tasdid itu tekanan tab nah, jadi ada tekanan yang di ayat yang selanjutnya ya itu biasa aja ngalir ya itu kasab jangan kasab nah itu ya Tid. salah apa <laughs> gitu. Ya, jadi yang tadi masalah kan? Nah, gitu. Jadi hanya di ayat yang satu saja. Yang di yang lain pun hanya di surat Al-Hab kalau saya ya di Al-Balad juga kan. Ngalir aja biasa. Al-Ikhlas juga yang ada dastidan aja gitu kan. Qul gitu kan. Jadi ngalir biasa untuk kol-kolah hanya di surat Al-Hab hanya di ayat yang pertama gitu karena ada atas did ya itu kan watab itu kalau yang di ayat yang lainnya karena dia tidak ada tasid ngalir kasab kasab itu kan tuh itu hanya e, memperkuat saja di pekan yang kemarin di ayat yang ketiga yang sekarang kita di ayat yang ketiga kita kaki dulu saya lanaratalahab ya satu dua tiga saya lanaratalahab lahab ayat salumun muncul kol -kolahnya mantulnya muncul. Sin, sa, ya secara mahroz kan, jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri tapi agak ke bawah gitu kan, sa. Ya, gigi serinya kan ke bawah, nggak ujung lidah dengan ujung lidah nggak agak ke bawah kan. Ke... Tiga huruf kan, ada sa, ada so, ada za. Ya, ini awas di, di huruf za. Ya, huruf za. Karena itu masuk kepada sofir, sifat sopir. Ya. Sifat sopir, ya. Itu miring eh, sifat yang seperti ang, apa? Seperti burung lah, bukan miring. al inrab kalau burung seperti burung gitu kan. Maka si tiga huruf makhraj tadi sa so za nah, itu kan sifat sopir. Ya. Kan so seperti angsa kan? Burungnya burung angsa. Itu kan. Kalau sa belalang. Itu kan. Kalau za lebahan gitu kan. z nah itu kan. Nah, itu si za ini gitu kan si za masuk kepada kelompok sa dan so si za ini gitu kan secara sifat gitu Sepa, kan sama mahrojnya itu sama gitu kan jadi e, ada sifat yang kesamaan juga secara mahroj kelompok sa so dan za za itu seperti lebah itu ya, apa Z ya itu kalau di ujung sama ujung ya pasti lain dengan za ya, makanya di fatihah itu jangan bukan alazi tapi alazi al ya za zi alazi beda itu kan kalau kita dari dulu belum mengenal sifat mahroz ya seperti za sama za seperti sama gitu kan kalau kedua awam oh. gitu kan kalau Ya, anak belum mempelajari makhluk dan sifat. Ah, antara za sama zat seperti sama, we. Alazi alazi jangan padahal secara makhluk beda. Kalau za itu kan nya ujung lidah kan, gigit gitu kan. Tiga juga kan? Nah, itu. Ada za, za, zo. Bukan zo, eh si za sama zo miripnya gitu kan dulu mah mina zo limin paham mina mina zo nah, itu pada za sama zo itu beda itu kalau kita belajar secara makro tempatnya di mana lidahnya bagaimana itu kan za za itu kelompoknya sa sa so za kalau zo yang to dipakai titik ro. sama dengan saya, za, saya, biar besi, itu digigit lidahnya ya. sa, sa, ya. itu ya. gitu, kan? sa, nah, apa sa bukan sa saya, bukan ya saya, sin saya, 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 ini bukan sayas Sayas la. Nah, bukan sayas la. sayas, so, kenapa harus ya kalau pusat pangsa pasti so tapi pada saat di sukun kadang-kadang saya selana rong, ya ya apabila dengan sa huruf sa saya bukan saya kan so bukan saya banyak ya bukan so nah, itu jadi kembali ke sifat kenapa harus kembali ke sifat pada saat dia di fathah karena dia memiliki sifat al istila gitu. yang saya sampaikan sifat sa sama so ada sifat yang sama gitu kan baik hamasnya itu kan rawahnya atau tadi ya eh, sofirnya tapi ada yang sifat yang bertolak belakang. Gitu. Satu sisi sisa itu istifal dan invitah istifal ke bawahan. dan invitah terbuka. So itu sifatnya bukan invitah tapi itbak. Hanya lengket. Lengket lidah naik ke atas. Ke gigi. So dan isti al istila naik jadi memiliki sifat naik so itu bukan terbuka bukan in al invita bukan as sayas nah itu kan terbuka sifat ya itu pasti kesa nah ini gitu kan ya sebetul betul kan dan malaikat mau tahu salah itu teh Allah mau tahu itu salah itu kan makanya salah itu teh ya, gitu kan bukan saya itu sin atau bukan so gitu kan ya so dengan sin beda nanti maknanya iya agak tapi bukan bukan monyong gitu jaga ya, agak kalau kalau monyong kalau di domah ya monyong baru su tapi bukan monyong tapi agak mendekati kepada yang mencucu lah as bukan as bukan as so lengket aja kan A, sifat al itbak ya sifat lengket di itu lengket S, ya, gitu so si siropol bukan sirotol nah itu kan lalu sifatnya ya seperti si, so si su so si su bahaya agak monyong kalau so mah kalau di itu so si su nah itu so si bukan sirotol sirotol Nah, itu. Jadi itu yang jadi alapatia juga harus betul-betul ya di sirotonya. Kalau sirotol ya kusin ya yang dikhawatirkan jelaskan secara mana pasti berubah. Ini eh, di akhir zaman banyak apa membaca Al-Quran sampai hanya tenggorokan gitu tenggorokan aja. Nah, jadi sifat-sifatnya harus betul-betul ya di mana tempatnya, bagaimana sifatnya. Ya, karena dia memiliki sifat al-istilah, dan al so sementara Sin Al-istifal menurun dan al invitah terbuka. Ya, gitu itu jadi itu si sifat. Makanya pengucapannya, saya hati-hati ya di surat al itu Kita ya semakin hati-hati gitu kan pada saat kita ya sengaja di surat-surat pendek ya dari anas apa gitu kan yang paling dominan yang paling umum harus diambil mungkin tentang guna musadada harus konsisten itu kan terus al falak ya itu tentang ikhfa gitu kan ming wa ming nah itu kan nun bertemu. saya itu nanti ketemu lagi dengan lagi karena dia kan masuk al khaisum rongga hidung gitu kan itu dia. ikhlas tentang kolkola sama di sini juga ya oh di sini yang harus eh, dominan ya sayas ya. sayas sayas ya jadi bukan sayas tapi sayas so nah, itu kan jadi bagaimana kita akan mengucapkan huruf so bukan sayas ya sayas sayas la nah, itu kan saya la. la kan ya satu alif matikan ya, kan tuh la nya kan ada, ada ya alif fathah berdiri intinya gitu, saya la na ya itu na juga sama-sama tadi ya fathah beramat alib alif ada alif besar ada alif kecil mantobi ya kalau secara umum. mantobi <tuh> La, na, rong, rong, ya gitu kan. La juga sifat jaher na juga sama, yang lawan-lawan ya. Ro, ya, yang sifatnya yang paling banyak, tujuh. enggak ada, ya, yang memang paling maksimal enam. Ro yang paling dominan ya takrir. ya ada ada getaran. Ro, ar, 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 ir, ir, bir, bir nah yang mau gitu. Jadi ada takrirnya ya gitu. Nah rong jadi ada getarannya. Nah rong dengan ditahan ya. Kenapa ditahan karena ya depannya dah huruf za. Huruf za itu huruf yang mendengungkan. Ikhfa'lah secara hukuman gitu kan. Jadi, menerapi, tanwin atau nun nun ya nun mati bertemu dengan huruf za, makanya ron itu harus dengung sebelum kita mengucapkan rong pastikan bahwa za jadi ini yang menentukan dengung dan tidaknya ya gitu kan huruf ifa ya kan tak tak jim dal, dal, zai sin, sin sod do to do fa kop kap huruf kalau disebutkan ya ya ambil aja yang tiap berdengung alif ha ho ain gin ha lam ro I idhar sama idgom bilaguna yang lainnya yang 20. dengung itu kan jadi yang banyak tuh yang dengung ya yang al khoi ya jadi harus tuh ya sempurnakanlah ya dan latihlah nafas kita agar sempurna itu kan ah dah sama bukan mau jadi imam Aibacama kan sholat juga sholat sendirian kan sholat tahajud atau sholat duha atau sholat sholat sunnah sunnah kan harus menggunakan Al Quran gitu kan ya harus sempurna kan ifaknya biar ya sempurnalah ya makronya al khayyumnya ya sempurna gitu kan itu biar pahalanya itu setiap huruf mendapatkan sepuluh sepuluh kebaikan itu yang perlu za ya, za. ya, za ini ya, itu lidah dikeluarkan ya, ujung lidahnya digigit dengan dua gigi seri ya, za za itu kan, maranza ta ta ya, hamas ta ti tu bat bat bat, ta, ti, ya, ta, ti, tu, bat, tu, tang, ta, ya, jadi, ya, sa, sa, jadi harus terus diulang-ulang, ya, biar, ya, pengucapan hurufnya nggak, nggak janggal lah gitu kan, jadi ringan, fasih lah, fasih, jadi, karena dilatih terus, biar, pengucapannya itu lebih ringan. Ya. <tuh> Dha Ta ya. Lahab Lahab nah, itu. Lahab Jadi lahab Hanya ya, Aksol halki kan Aha Bukan lahab Ya Bukanlah hab, lahab. ya hab. pengucapan hama saya kira nggak begitu. Ya, yang agak lumayan ya ha gitu kan. Itu. Nanti di itu nanti ya di. ya yang kelima gitu kan. Ha, ha. Nah, itu. Nanti di bahasan ayat apa? Nah. Lahab Sayas la naranza Itu kan. Jadi Sayas... Rong... Ustahan... Zata... Lahab... Oke... Okay. Ya... Sama-sama uh, dibaca dulu... Ayat yang ketiga... Satu... Dua... Tiga... Sayas... Zata... La, lahab... 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 Ya... Lahab. <coughs> ya jadi... <coughs> gitu monggo dari, dari dari udin monggo dicontohin <coughs> monggo ba Lanjut saya lanjut ya jadi secara analisa dan hasil evaluasi ya yang harus disempurnakan pertama di ya ta ada yang ya si hamesnya itu kan harus dimunculkan ya itu rong si ya, terus dan kol-kolahnya masih ada sebagian yang belum muncul hab ya la haba sayas la narang za za nah, jadi sayas la narang za talahab ya oke okay. sama-sama satu dua tiga Sayas la Ayat nah, keempat Wa <tuhu> Hammalatal Hatab Satu, dua, tiga Hammalatal wow ya keempat ya wam raatu ya hati-hati itu wam tidak ada tahanan ya izhar safawi jelas di bibir wam ra jangan wam jangan mikir wam raa awas jangan terjebak ro ada alif alifnya hidup wam raatu awas hati-hati wa mro'a mikir hati-hati ro satu harokat ya alif ada tapi hidup ro a tu ya. wa mro wa tu ta tu ha? ta ti tu amas tuhu ya tuhu ha Ha hi hu ya, awas jadi ingat ada di bawah aksa maupun hu wa awas hu ha hi hu ha -hi hu bah wa hu. ah ini hu ha ya sudah hu turun ke bawah eh naik bukan tuh hu di bawah kan aksol halqi naik ke atas wasol halqi ha nah siti harus ha agak berat ini gitu kan karena naik ke atas ya wasol halqi dengan desisan kecil ha 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 hihubah ah ah yang itu hihubah huhan hahihubah huhan nah ah ih uh ah ih nah, ham ya bukan hamma wa hamma lakal hatubu. ya beda ya beda mahroz beda huruf beda makna ya hindari bacaan Quran asim dosa ya karena eh, berubah makna makanya di malam yujawil Qur'ana Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an athim berdosa. Ya salah makna, ya. Itu. <tuh> Baik karena pahalanya besar, ajrong kabiro, maka sempurnakanlah hak tilawati, ya. Berikan haknya. Ya. Ham masuk kepada mim, ya, mim bertasdid gunnah musyaddadah ya gunnah musyaddadah makanya harus ada tekanan di situ hmm. ham tiga ham tahan ma panjang la tal nah, masuk ibam ha lagi ya jadi ha kecil ya itu hatob hatob ta ya bukan hatob ya tidak ada hamasnya karena sidah nih kuat al istila al itbak juga sama dengan so ya ada al itbak ada lengket To To ya di apa tingkat kesulitan kalau di kasroh di Nah, di di aduha nah. wa hammalatal ya oke okay, satu dua tiga wow. wa ya nah. hmm. jadi sampai ayat keempat ya karena sudah waktu naadan ya, ya sudah sudah ya nanti di pekan ke depan langsung dibahas lagi ya, tentang ayat yang keempat sampai ayat yang kelima ya alhamdulillah kita sama-sama baca istighfar. hamdalah kiprat doa majlis Astaghfirullahaladzim Alhamdulillahirrabbilalamin ya Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh